Rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Tebo tahun 2017 ini dilakukan di aula utama kantor Bupati Tebo Rabu pagi. Dalam rapat pleno terbuka, KPU Tebo menetapkan pasangan Sukandar Syahlan sebagai bupati dan wakil bupati Tebo terpilih periode 2017-2022. Rapat pleno ini dihadiri puluhan tim dan partai pendukung Suka Syahlan, salah satunya ketua tim pemenangan PDI Perjuangan Wartono. Namun sayangnya penetapan ini tidak dihadiri oleh pasangan nomor urut 1 Hamdi Harmain. Dalam rapat pleno ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo memutuskan menetapkan pasangan calon bupati. Bupati Tebo Sukandar didampingi wakilnya Syahlan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tebo yang masih mempercayainya sebagai bupati untuk 5 tahun ke depan. Sukandar juga menyatakan siap melanjutkan dan menuntaskan program yang telah direncanakan periode 2017-2022. Alhamdulillah hari ini KPU Kabupaten Tebo sudah memplenokan pasangan bupati wakil bupati terpilih. Saya melihat suasana dari awal sampai akhir cukup kondusif. Kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada Pak Abdi, Pak Armai, dan seluruh pendukungnya, sehingga proses penetapan pleno KPU berjalan dengan baik. Kami juga mengaturkan ribuan terima kasih kepada pendukung Suka Syahlan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tebo bisa menahan diri sehingga suasana yang dikhawatirkan akan terjadi demo anarkis dan ucapan rasa syukur juga diungkapkan Wartono selaku ketua tim pemenangan PDI Perjuangan. Kemenangan Sukandar Syahlan ini bukan kemenangan tim saja, namun kemenangan semua masyarakat Kabupaten Tebo. Untuk itu, Wartono mengajak masyarakat Kabupaten Tebo untuk ikut serta mendorong pembangunan Kabupaten Tebo yang akan datang. Kira ini proses pemilihan bupati, wakil bupati kan sudah selesai. Ini adalah proses demokrasi. Jadi ujungnya ada yang terpilih dan ada yang tidak terpilih. Barangkali seperti ini. Ini saya mengharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, marilah sama-sama kita dorong. Kita bantu, karena ini proses ini adalah artinya adalah rakyat sudah menentukan pilihan dan Sukandar Syahlan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Maka harapan kami selaku ketua tim, kemudian barangkali juga warga masyarakat Kabupaten Tebo mengharapkan mari sama-sama kita membangun Tebo. Intizam, JEK TV melaporkan.